deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami akan berziarah ke makam karomah Syekh Jamaluddin, cucu dari Syekh Maulana Malik Israil, yang berlokasi di Merak, Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Syekh Jamaluddin adalah cucu dari Syekh Maulana Malik Israil bin Abu Hasan Asy-Syadzil. Pada zamannya, Syekh Jamaluddin banyak berjasa dalam melawan penjajahan Portugis khususnya di perairan Selat Sunda. Namanya sangat terkenal hingga Malaysia dan Singapura. Beliau dikenal sebagai Syekh Putih karena konon selalu mengenakan jubah putih. Makam ini telah menjadi salah satu objek daerah tujuan wisata di Kota Cilegon. Gimana mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa tonton terus sampai habis. Makamnya terletak di Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Jadi yang ingin berkunjung silakan masuk ke dalam ke Dermaga 4 di Pelabuhan Merak. Ya, para jejak sedulur yang ingin berziarah silakan tanyakan langsung ke petugas keamanan di situ dan meninggalkan KTP ya sebagai jaminan untuk berziarah dan bisa diambil kembali setelah berpulang berziarah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli al-ayah. Yang saya cintai dan yang saya hormati, jika sedulur tipin, mudah-mudahan semuanya diberi kebahagiaan, diberi keselamatan di sini dan dunia wal akhirah. Baik, jika sedulur tipin, insya Allah saya akan berkunjung dan berziarah sekaligus mendoakan ke makam karomah buyut Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin bertepatan di Merak. Baik, insya Allah saya akan berziarah dan mendoakan beliau. Jadi jejak dulu TV, jangan kemana-mana, doakan saya, mudah-mudahan ada keberkahan dan ada manfaatnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikuti kami, insya Allah saya akan berkunjung ke makam beliau. Ini tempatnya. Allahumma
Assalamualaikum ya Syekh Maulan. Alhamdulillah jejak sedulur TV insyaallah ziarah dan mendoakan ke makam Syekh Jamaluddin Pelabuhan Merak alhamdulillah sudah selesai. Mohon doanya. Jangan lupa subscribe, like and comment dan share. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang boleh kita berdumpang mandi, dan apabila ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi di gelombang jejak sedulur TV. Insyaallah barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, 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 tidak.